yang ke kampung sini dijamin betah nih. Hijau banget sejauh mata memandang, teman-teman. Dan buat siapapun yang ingin mendonasikan atau menyisipkan sebagian hartanya, khususnya yang ada di blog-blog saya, buat lansia, baik yatim piatu dan janda desa ya, baik pesantren, itu bisa kalian kunjungi. Di deskripsi ada nomor adminnya Bonik Channel. Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan siapun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Di pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ngasruk pedesaan atau silaturahmi, mau berkunjung ke salah satu janda desa cantik, hidup penuh kesederhanaan. Nah, single parent ini usia 25 tahun dan belum mempunyai keturunan, teman-teman. Masya Allah. Dan jujur teman-teman, ngelihat kehidupan beliau ini sangat miris, karena kehidupan beliau hidup sederhana dan ayahnya pun beliau mengalami sakit-sakitan dan sudah cukup lama, teman-teman. Dan beliau sambil berobat jalan juga, teman-teman. Masya Allah. Dan kali ini saya kesini sambil mengantarkan uang amanah sebesar Rp500.000, cuman untuk dibagikan. Nah, dan saya mengucapkan beribu terima kasih sama hamba Allah. Ini dari hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Nah, seperti apa kisahnya? Ikuti saya selengkapnya. Alhamdulillah, ini sangat subur nih di kampung sini. Ini sebagian palawija, jagung juga, berhubung masuk ke musim kemarau, teman-teman. Dan di sebelah kanan saya itu tanaman padi. Dan ini benar-benar masih sangat subur, subur, subur banget. Nah, dan ini di bawah yang saya tuju tuh, itu kampung Godobaya. Nah, ini cukup lumayan nih, dari atas banget saya turun kelilingi tanaman-tanaman padi dan jagung dan lain sebagainya, teman-teman. Buat jalan mah ini akses jalan alhamdulillah ini udah cukup bagus. Banyak warga juga yang beraktivitas, teman-teman. Ekstrim bosku.
Kita teh dari sana kuy. Heeh. Ai kan sahur kan? Ini mana di pel? Mulai. Mulai dari puasa sahur. Dah. Baunya. Coba. Baik ah. Seterang motor mah. Kan gitu. Tubuh babi sama istri teh. Tubuh kudu gitu. Saburuan-buruan tuh. Sambal bledag ya lain. Biasanya sambal bledag ya? Sambal bledag. Sambal bledag. Sambal bledag ya. Pernah atau pemuda? Diajak nonton ya. Terus mak. Kalah liur, batin. Cara biasa sudah rencana kieu. Kalau wing meuli nguyah hungkul. Ngetolan sabrang. Yo onjomna, mun ieu. Komo usum ieu teh manut lah. Onjom sabian. Usum sabrang hese teh nya. Onjom sigala, jeung sabrang garing. Onjom biasa nih. Hah? Onjom biasa. Onjom biasa. Dayut. Oh, nu di sepan teh. Duk ya. Nah, kalau itu mom nak nonton. Halo. Naik kok. Cekel. Nah, dan di bos ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat siapapun yang ingin mendonasikan atau menyisipkan sebagian hartanya, khususnya yang ada di vlog-vlog saya, buat lansia, baik yatim piatu dan janda desa ya, baik pesantren, itu bisa kalian kunjungi. Di deskripsi ada nomor adminnya Bonik Channel. Tanpa di situ saya tidak perlu membagikan. Dan saya sangat memohon, dengan mohon, itu nomor hanya untuk donatur teman-teman, bukan untuk ajang pencarian jodoh dan lain sebagainya. Hanya untuk donatur, untuk niat saya untuk mencarikan rezeki buat mereka, tidak lebih dari itu teman-teman ya. Biar gak salah paham teman-teman ya. Intinya saya bikin konten ini, YouTube saya ini, tujuan saya membantu orang-orang yang kurang mampu yang ada di pelosok perdesaan teman-teman, seperti itu. Bukan untuk ajang pencarian jodoh, seperti itu. Ini memohon maaf banget ya. Mungkin video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.